Halo guys, selamat pagi. Ini kami dari Serikat Tolong Menolong STM Sepakat Tolong Pandan. Kami tetap komitmen sebagaimana sudah kami sepakati bahwa kami setiap hari Sabtu akan ada gotong royong membangunkan atau menggalakkan kembali budaya leluhur yang sudah nyaris punah. Ini dia guys. Kami dari keluarga besar STM Sepakat Tolong sedang gotong royong lagi ya, membersihkan lingkungan. Nah, ini ada Pak Limbong ini, ada Pak Ketua, Pak Marbun, ada Inang Pia, semuanya ya. Ini sasaran kita lagi membersihkan di Jalan Merpati. Ya, mana Ketua? Oh Abong, Gladi Posko. Ah, pakai baju Gladi Posko, Bapak warna kuning bajunya ya. Ini dia sedang mempersiapkan. Inang di sana juga sedang membersihkan ya. Oke guys, jadi ini kami programkan sekali seminggu kami akan membersihkan. Ini rumputnya sangat banyak ini. Saluran kotnya juga terhambat ya. Jadi kita bersihkan. Saling peduli kita dengan lingkungan. Oke guys, mari kita galakkan kembali ya. Bapak, para kom ibu. Luar biasa. Oh, nampak kali ibu. Ya, jadi kita di sini gabung semua ya. Ada dari ya, bagian Parorot. Bayangkan aja guys, disempatkan Marorot sebentar supaya bisa gotong royong. Jadi harus kita galakkan ini ya. Iya. Gak mungkin orang lain membersihkan rumah kita kalau gak kita sendiri ya. Guys ya. Oke guys, kita lanjut ya. Semangat gotong royong guys. Yuk. Le, minta tolong Le, angkatkan Le, ke sini Le. Oke. Istirahat dulu sejenak sebelum kita selesaikan semua. Luar biasa, ibu-ibu STM Sepakat. Kasih jempolnya dulu, Bu. Oke. STM Sepakat, mantap. Mantap. Mantap, mantap ya. Guys, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat ya buat yang lain ya. Karena memang budaya gotong royong ini sudah nyaris punah. Sudah nyaris punah ini. Ya kan Pak Limbong kan? Betul. Mantap. Sudah nyaris punah Pak ya. Apa ini yang mau Bapak harapkan ini melalui kegiatan kita ini Pak Limbong? Dengan kebersamaan ini kita rasanya semakin akrab, semakin menikmati. Oh, iya, luar biasa. Jadi kalau ada semboyan bersih itu indah, ya. Bersih itu sehat. Saya dengan bergabungnya seperti ini jauh lebih bermakna lagi. Luar biasa. Di sinilah kita bercengkrama kawan sekampung di apa namanya? Apa kita STM, ini? STM Sepakat. Siap. Di sinilah kita ya kalau orang lain bilang menggosip. Menggosip ya. Tapi kalau kita di sini betul-betul ya merencanakan hal-hal yang baik, apa yang perlu ke depan dengan wajah semangat sambil ketawa-ketawa, sambil bersih-bersih. Ya, sambil olahraga lagi ya, keringat ya. Jadi ada pepatah tua-tua itu bilang poda, kata itu poda ada lima gitu. Ya. Jadi poda yang kelima ini. Ini ya. Bersihkan dulu hati kita dengan olahraga. Olahraga. Bersihkan badan kita, pakaian kita, rumah kita, dan ini pekarangan. Jadi pekarangan yang bersih itu membawa kedamaian dan rasa sukacita. Jadi perlu dipupuk lah. Ya, dikembangkan. Siap. Ini Pak Limbong ini sudah pensiun, tapi masih nampak fit dan masih mau bergabung ya. Bapak ini pensiun dari kasat terakhir, kasat Pol PP ya? Kabankes Pol terakhir ya, luar biasa. Puji Tuhan lah. Puji Tuhan Pak ya. Lanjut Pak. Oke mari. Ini Bapak ini juga walaupun sudah tua masih tetap. Ya, gimana Pak? Udah keringat? Udah keringat ya. Sangat luar biasa. Lanjutkan kebersamaan ya. Iya. Ini Ibu ini juga loh mengasuh waktu. Ibu ini juga pegawai ini tapi memberikan waktu. Gimana Bu? Mantap Amang. Mantap ya. Semoga gotong royong ini semakin ditingkatkan ke depannya. Iya ya, karena sudah sangat sulit ditemukan ya. Iya. Iya, oke semangat. Oke. See guys, ini kami ya. Sudah kami bersihkan. Kita berdayakan semua ya. Nah, ini juga
Sudah bersih semua. Oh, ini ada ketua kita nih, ketua ketupat alias ketua panitia Natal. Karena ini mau menyambut Natal ini. Gimana nih Pak Ketua dengan adanya gotong royong ini? Sangat mantap. Mantap ya. Mudah-mudahan kalaupun kita STM kita tidak bisa hadir pada saat gotong royong, tapi maunya pekarangan rumahnya masing-masing dibersihkan ya. Berarti ini himbauan dan gerakan ya. Iya. Supaya mereka ya minimal di depan rumahnya dibersihkan ya. Iya, betul. Karena gimana lah perasaannya kalau orang lain membersihkan di depan rumahnya kan? Enggak enak juga. Enggak enak kan? Makanya dibersihkan ya. Iya. Oh, itu dasarnya makanya ada gotong royong ya. Oke. Terima kasih Pak Ketua, Pak Simbolon. Ini ketua kami. Ini Pak Tampu ini luar biasa ini ha. Angkat sampahnya dibuang ke tempatnya. Mantap. Oke guys, dadah. Jadi hari Sabtu akan kita lanjut lagi. Jadi setiap hari Sabtu semua lingkungan di kawasan Aik Tolang Pandan ini akan kami sikat. Ini menjadi penyemangat supaya yang lain juga ikut peduli ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi guys? Guys, kami sedang istirahat sejenak. Jadi warga kita langsung berpartisipasi ha. Ada yang ngantar kopi. Makasih toh. Dadah. Kopinya. Nah, ada ngantar aqua. Ada ngasih teh pucuk. Ada ngasih kue. Ah, buka dulu nang kuenya. Ada lapet garung. Alah, hona lapet nah. Ah, udah diangkat Pak polisi. Ada pisang. Ah. Semua. Pokoknya sekali 10 menit keluar makanan. Luar biasa. Makanya guys, enak gotong royong ini. Inilah kekompakan kami di STM Sepakat ya. Jadi berpartisipasi. Ada yang ngasih kopi. Ada yang ngasih kue. Ini. Ini para inang. Orang tua kita santai ini semua guys. Ada yang bawa anak-anak juga santai. Ini yang sudah selesai kami kerjakan guys. Wow, udah bersih kan? Itu dia guys. Jadi harus semangat ya gotong royong ya. Kita budayakan. Pak Tampu, gimana Pak? Mantap. Mantap. Luar biasa. Oke, kita mau apa dulu ya? Break dulu sebentar. Tinggal dikit lagi. Sudah selesai hari ini. Inilah hasilnya. Sudah cukup bersih ya. Ini sampahnya kita tumpuk. Nanti diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Terima kasih Dinas Lingkungan Hidup. Yang akan menjemput sampahnya nanti. Ini sudah ada ditanami sangge-sangge ya. Jadi kalau sudah bersih lingkungan kita, enaknya pun. Gimana ya, melihatnya enak sekali gitu lah ya guys. Tuh, nih. Kami mau bubar, kami hanya beberapa jam saja. Tapi sudah kelihatan hasilnya. Oke. Ini dia. Oke. Ini lagi berbagi. Lagi berbagi. Ini sumbangan dari partisipasi ya. Sedang dibagi. Oke. Nah, ini. Ada berbagi pisang. Ada berbagi plastik. Iya, ini dia para ibu-ibu. Berbagi rezeki. Berbagi rezeki, ada pisangnya juga ya, guys. Oke. Silakan dibawa. Makasih, Nang ya. Makasih, sampai ketemu. Ini udah bersih, guys, semua. Oke. Satu, satu biji aja, mungkin. Satu biji. Ini pula yang sia, Kak. Gua betul sirna. Nanti bagi aku dua biji. Amang sia, amang tampu. Ini pisang. Nah, pisang itu lah. Ya. Okay. Ini dia bersih. Oke, okay, Pak Junta, makasih. Oke. Okay. Ini dia. Makasih. Itu, makasih ya. Itu, makasih. Ini udah bersih, guys. Kami mau pulang dulu. Mandi. Lanjut kegiatan berikutnya. Jadi semuanya sudah dibersihkan. Inilah kebersamaan di STM Sepakat Aik Tolang Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Yuk,
sama-sama kita gerakkan ya. Sama-sama kita gerakkan budaya leluhur kita, budaya gotong royong. Kalau kita bersama, pasti kita bisa. Ini semua. Ini tadi rumput ini semua. Sangat tebal rumputnya. Jadi kalau kita lewat, kita tidak tahu. Jangan-jangan bisa ada binatang atau ular yang lewat. Karena rumputnya sangat banyak tadi. Dan ini semuanya sudah dibersihkan guys nih. Dan kita ambil dari selokan paretnya. Oke, bagus nih semua. Sudah bergerak pulang nih semua guys. Ini luar biasa. Oke. Nih. Ini. Sudah bersih semua. Oke. Nah, mari sama-sama kita kembali menggalakkan budaya leluhur kita, yaitu bergotong royong. Bergotong royong, bantu membantu, semuanya jadi kelihatan bersih dan indah. Oke. Ini kami minggu kedua. Hari Sabtu lagi kami akan lanjut lagi untuk bersih-bersih lagi di lingkungan kami semua. Kami mulai dulu dari lingkungan kami, baru nanti ke lingkungan yang lain. Oke. Kalau yang ini Sabtu yang lalu ini sudah kami bersihkan guys ini. Nah, sangat bersih nih. Ini Sabtu yang lalu udah kita bersihkan, guys. Ini udah kita bersihkan. Ini hasilnya. Dan sekarang ini sudah bersih. Oke, terima kasih, guys. Dadah.